dari gambar ini. Mereka itu lagi melakukan apa sih? Presentasi. Ada yang pernah menggunakan aplikasi tersebut? Pernah. Apa aja yang digunakan aplikasinya? Excel, Word, PowerPoint. Excel digunakan untuk apa? Membuat laporan penjualan produk. Kemudian untuk PowerPoint, PowerPoint. Biasanya kalian pasti menggunakan PowerPoint buat presentasi. Kayak kalau Word, biasanya digunakan untuk apa? Membuat laporan. Masih di alur tujuannya. Kemudian yang ini tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa mengoperasikan, menganalisis, menjelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi Office-nya, kemudian menentukan aplikasi yang digunakan untuk kalian bagusnya itu yang apa. Materinya, ini ada materi yang akan kita bahas, ada integrasi Word dan Excel, integrasi PowerPoint dan Excel, kemudian membuat diagram PowerPoint dari Excel oleh between Excel dan Word, kemudian oleh between Excel dan PowerPoint, yang terakhir adalah integrasi aplikasi perkantoran. Integrasi antar aplikasi perkantoran. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Integrasi Office bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi, tapi harus sama-sama aplikasi Office. Contohnya, pada aplikasi Microsoft Office, kita menggunakan Excel digabungkan dengan Word atau digabungkan dengan PowerPoint dalam satu slide. Empat cara mengintegrasikan aplikasi Office. Yang pertama adalah pemanggilan prosedur atau function. Yang kedua messaging. Yang ketiga sharing database. Yang keempat file transfer. Tapi pada umumnya itu yang sering digunakan adalah poin 1 dan 4. Pemanggilan prosedur atau function dan file transfer. Itu yang sering kita gunakan dalam pengintegrasian aplikasi Office. Integrasi data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word bisa berupa data, angka, teks, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan langsung. Kita langsung praktek nih untuk cara integrasi dari Microsoft Excel ke Word ataupun sebaliknya dari Word ke Excel, kemudian menggunakan PowerPoint ke Excel maupun sebaliknya dengan konsep transfer object embedding dan transfer object linking. Komputernya silakan dinyalakan. Sudah bisa? Sudah. Silakan dibuka dulu aplikasinya. Yang pertama menggunakan aplikasi Word. Dibuka dulu aplikasinya. Nah,
itu berarti kan dari PowerPoint ke Excel, caranya sama. Buka aplikasinya atau menggunakan aplikasi yang buat praktek tadi, tinggal diganti saja tabelnya, isi tabelnya. Isi tabelnya diganti lagi saja. Klik kanan ya, jangan lupa klik kanan. Edit data. Itu otomatis Excel-nya akan keluar. Nah itu tinggal diganti. Seperti tabel yang di depan. Thank you.
Wow.